Saya Yulmasniar Fristia Kusuma. Saya istri dari Serda Triwinarto. Saya tinggal di rumah Jinas dan Ramil Koramil 03 Kondo Kusuman. Saya di sini sebagai ibu rumah tangga, mengurus 3 putra saya. Anak saya yang sakit tuh ada 2 orang. Yang pertama namanya Ramadhan Ardhani Pratama, biasa kami panggil Mas Rama. Sakitnya itu karena dari lahir terlambat penanganan. Jadi ada, kalau dari dokter tadi diberikan asfiksia neonatum. Jadi sekarang ini Mas Rama kena ADHD hiperaktif dan juga epilepsi. Untuk yang nomor 2 itu sakitnya anemia hemolitik jenis pirat sel aplasia, ada global delay development, gangguan tumbuh kembang, mikrosepali, dan juga epilepsi. Nggak bayangin sama sekali. Karena awalnya Bapak Dandim sama Ibu datang ke sini karena katanya kan memang tidak dikasih tahu, juga jangan terlalu berharap katanya. Sampai malam itu Ibu Dandim WA ngasih tahu kalau Ibu Kasat A1 jadi ketemu. Jadi nggak percaya sih sebetulnya. Saya sangat senang sekali sudah dapat dikunjungi, dan dalam benak saya nggak kepikiran dapat kunjungan dari ibu. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Ini jadi anaknya? Ini putra pertama, 9 tahun. Dia punya sakit juga, epilepsi dan ini. Oh, itu yang nomor... ini yang nomor 2. Yeah. Ini yang pertama. Siapa namanya, sayang? Rama. Rama gagah sekali. Ini yang... ini... Kalau Mas Rama dari awal sudah diberitahu sama dokter kalau akan ada
tumbuh kembangnya terlambat. Jadi saya sudah mengantisipasi dari awal dan dokter menyarankan untuk terapi. Dulu itu hampir 5 tahun asrama itu ikut terapi, seminggunya itu 2 kali. Terus perkembangan dari awal sampai sekarang ada perubahan? Alhamdulillah ada. Sebelumnya itu kan dia tantrum. Tantrum itu kadang melukai diri sendiri. Tapi sekarang sudah bisa terkontrol dengan baik. Yang nomor 2 awalnya sakit di usia 2 bulan, kejang tanpa demam, dan kami tidak tahu kalau adik itu kejang. Terus di rumah sakit diperiksa darahnya, di ronsen paru-parunya, ada pneumonia sama HB-nya itu rendah waktu itu, cuma 2. Lalu setelah itu tiap bulan kontrol, cek darah dulu, HB selalu turun, harus transfusi. Sampai akhirnya disuruh untuk pelacakan darah lebih lanjut. Dan sampai sekarang, setiap bulan harus transfusi. Tapi rasanya sangat-sangat banyak orang ya. Mengoptimalkan yang bisa dilakukan. Kita itu 100. 100? Ada 100 orang? Ada berapa orang? Coba kita hitung yuk. Ada berapa orang sayang? Tante tidak bisa hitung. Bisa hitung sama Tante Hetty yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti. Alternatif sudah pernah. Kalau ini yang ini pakai setrum. Dan yang satunya yang ini dipijit. Ya alhamdulillah ada kemajuan, walaupun belum 100%, tapi udah ada kemajuannya, udah meningkat. Cuma di saat pandemi ini kita nggak berani bawa ke jauh-jauh, makanya kita juga mau sempat mau terapi ke rumah sakit juga masih takut-takut. Yang ini umur 1 tahun. Alhamdulillah sebulan sudah bisa jalan. Robi, kamu kuat sekali, hebat. Mama jangan nangis, Pak. Yuk duduk lagi sayang. Badannya besar. Badannya besar, Bu Hetty, sampai enggak kuat ini. Aduh. Kalau ada apa-apa nanti telepon saya. Ya. Mau curhat, mau apa, ya. Harus kuat terus ya, sayang ya. Kamu yang dipilih sama Tuhan karena kamu yang kuat. Karena kamu kuat, kamu dipilih sama Tuhan untuk dititipin ini. Enggak semua perempuan diberi Tuhan untuk tugas berat ini. Tapi kamu harus bangga. Saya jualan online, tapi dan terima offline juga. Saya ambil dari kebetulan teman saya produsen baju muslim.
ada beberapa teman saya dan saya salah satu distributornya untuk wilayah Yogyakarta. Jadi alhamdulillah diborong ibu. Muterin om. Dadah mama. Dadah mama. Dadah mama. Bye bye. Yuk kita muter ya. Naik mobilnya Bu Happy. Juga rasa sayang dan ibu ke anak-anak saya juga tadi lihat di dalam mobil juga komunikasinya juga waktu makanya saya di dalam hati saya tadi rasa enggak percaya saja sama ibu. Ini tuh saya Babinsa yang tadi yang barusan dilewati. Oh, Babinsa di situ. Ya. Wah hebat, papanya Babinsa, papanya Rama, Babinsa hebat. Iya. Iya dong. Ini Om dia. Rama, Rama tahu nggak Om Andika? Om Andika, suaminya Tante Hetty, itu temennya papanya Rama. Bajunya sama, loreng juga. Nanti kapan-kapan kita ketemu Om Andika ya. Saya juga rasanya juga anak saya lengket, makanya tadi saya rayu, tapi alhamdulillah yang kakaknya mau tapi adiknya rasanya sekali sama ini. Kayaknya bentuk rasa sayangnya ibu ke anak saya udah ini sekali, makanya langsung dipeluk kok nggak mau ini. Dia tetap bertahan, dia mau diiming-imingi apapun yang mau. Iya mau, mamanya juga nggak mau. Iya mau, nggak mau. Awas-awas jatuh. Dah lama. Bye. Bye. Bye-bye sayang. Terima kasih ibu. Bye-bye sayang. Bye-bye. Bye. Saya sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak. Enggak percaya sekali ibu datang ke sini menengok anak-anak saya. Saya berterima kasih telah dikuatkan untuk hati saya dan keluarga saya. Semoga kedepannya dalam membawa anak saya tetap kuat.